Yo, what's up? Selamat datang, you will come back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi Stranded Deep-nya ya. Oke, dan kemarin kita sudah pindah pulau. Dan sekarang ini sudah lumayan kita kumpul barang-barang yang sudah yang kita butuhkan gitu ya. Dan makanan di sini sangat banyak. Oke, dan ini dia juga kita semalam kemarin udah pada kesana dan kemana lagi ya? Kayaknya masih ada satu lagi kapal yang bisa kita kunjungin ya. Ya, pada hari ini gua rencananya mau bikin lagi tempat air kayak gini ya, dan kita memerlukan banyak banget yang namanya fibrous leaf ya. Nah, jadi gua bakal kesana saja, dan mari kita lihat dulu tanaman di sini yang gua tanam kemarin. Yuka, mantap sekali yuka. Yuka, dan di sini oh ya memang bener nih, ternyata nih harus disiram nih ya. Berarti gua harus bikin yang namanya ini nih, gua harus membuat lacing lagi biar bisa itu ya. Oke, nanti saja gua siram. Oke, yang pertama-tama gua harus berangkat lagi mencari lacing ya. Berarti lacing mana, cari lacing. Nah, ini gua perkirakan kemarin itu ini bakal tumbuh ya yuka cutting ini, tapi belum tumbuh-tumbuh juga. Nanti saja kita lihat lagi. Semoga tumbuh lagi di sini. Mana lagi ya? Nah, ini masih ada. Di sini kalau nggak salah ada 3 yuka ya. Namun masih belum tumbuh. Gua bakal cari yang spawn gini doang, dan setelah di sini sudah habis, gua rencananya mau ke pulau sebelah lagi. Pulau sebelah sana tuh, pulau sebelah sana kan yang paling dekat gitu kan. Kayaknya gua mau ke sana dulu deh. Ternyata di sini mantap sekali, ada kain. Ini ada apa nih? Wah, fula. Oke, ambilin aja lah semuanya sini dulu nih. Oke, aloe vera dan lain sebagainya. Oke, halo. Dan sekarang ini ternyata cuma dapat segini doang. Ini banget dah ngumpulin kayak gini doang ya. Aduh, berarti gua harus memang resource di sini ini sebentar doang habis ya, memang seperti itulah. Oke, mari gua bakal meninggalkan barang-barang yang tidak perlu dulu dan bakal lanjut langsung ke pulau sebelah. Sekarang jam 2:30. Oke. Langsung saja raftnya kita ambil ya. Langsung saja kita berangkat ke sana, tapi tingkat lapar. Aduh, haus lagi. Oke lah, langsung gua berangkat nih ke sana, ke pulau sini ya. Gua berdoa semoga tidak ada yang macam-macam di sini, dan gua juga berharap di sini semoga ada barang-barang baru yang bisa kita dapatkan gitu kan. Oke, mari saja kita langsung menuju sana. Waduh, terumbu karangan di sini. Wah, bagus banget asli lah. Gila gitu kan. Namun di sini yang gua amatin ya, setelah hampir ke tengah nggak terlalu kelihatan lagi gitu loh. Nih udah kosong semua, terumbu karangnya juga kosong. Dan apabila gua juga terlalu terkena paparan sinar matahari, makin hitam coy. Waduh, ini emang realistis, mantap banget ini gamenya nih. Udah gila gitu kan. Oke, langsung saja gua percepat menuju sana. Waduh, pulaunya udah mulai kelihatan, dan wah, nampaknya nih ada barang-barang baru di sini, dan pohon-pohonnya pun beda nih. Wah, ada batu gede banget. Kayaknya bisa dinaikin apa enggak ya? Oke, mari kita. Oke, semoga ada barang-barang baru yang bisa ditemukan di sini, dan kapal-kapalnya. Waduh, namun ini jamnya udah mulai sore gitu kan? Aduh. Oke, turun dulu, naikin. Welcome to my paradise. Waduh, langsung disambut oleh ini. Langsung dah, aduh. Ada barang apa aja nih? Waduh, ada ini lagi, Sabi Alonso. Nice. Oke. Nggak perlu stick, langsung farming ini. Astaga, ada ular. Udah gila, ada ular, suara ular tadi. Di mana ularnya, cok? Wah, udah gila, jangan kesana dah.
Udah gila, ada ada ular. Ya. Enggak kelihatan lagi sore-sore kayak gini. Aduh, udah. Udah dah, I'm done. Oke, gua bakal keliling-keliling saja mencari yang bisa didapat. Di sini ada kotak. Kotak ini nih. Ada babi juga di sini, babi hutan. Lah, iya ya. Wah, dia aduh, hati-hati nyerang nih. Skampret. Aduh, ya udahlah. Oke, di sini yu ada slot lagi. Wah. Bisa dibuka dong. Ada apa di dalamnya? Ada slot. Ada apa lagi? Aduh, cuma satu ini doang. Udah gila. Segede ini cuman isinya slot doang. Container close. Ya, dikunci, bodoh amat. Oke. Bakal keliling-keliling lagi di sini mencari sesuatu yang bisa dipan. Eh, ular lagi. Ini dia ularnya. Ilah. Aduh, enggak bawa sepir lagi. Kalau bisa ini disepir ini. Ya udah, berangkat. Enggak usah. Oke, bullshit. Udah, saya enggak mau usah cari masalah gitu kan. Nanti harus mencari obat lagi buat antioksidan, ya pokoknya anti itunya lah. Mana tadi kapalnya? Ya ilah, harus balik lagi. Oke, ini gua udah balik dan tidur dan sudah mulai masak-masak sana tadi, sudah selesai dan mari kita lihat di sini. Aduh, ini loh, kalau nggak disiram ternyata bisa begini dan ini harus disiram. Oke. Memang tidak bisa diliatin doang ya, berarti gua harus bikin yang namanya ini nih. Udah punya ternyata. Udah gila ternyata. Oke, kita kolek. Oke, udah kah? Udah ya, udah diambil. Berarti ini harus gua siram nih. Udah bener-bener dah. Tuh, emang harus disiram. Cuman bisa sekali doang. Oke, ini harus gua siram. Harus sampai full. Ternyata bisa mati. Aduh. Ya, memang betul. Ini harus memang dibikin terus. Dah, itu udah diisi. Oke, letakin lagi di sini. Dan ini memang gua harus ke seberang pulau lagi. Mumpung masih jam berapa? Masih jam 10 pagi. Dah, gua langsung ke sana saja. Oke, nanti kita keburu. Nanti keburu malam lagi. Mana butnya malam tadi ya? Gua letakin di mana? Oke, langsung saja gua menuju di sana nih. Ini kampret banget ya, kemarin ada ular nih. Kalau bisa hari ini gua tombak itu ular biar kita bisa dapetin apa yang ada yang di ular nih. Siapa tahu nanti dapat hide atau apapun lah itu ya, dapat penangkal bisa atau apa gitu ya. Langsung saja menuju sana. Ini kelihatannya doang nih dekat. Nyangkut lagi, Mon. Nyangkut lagi ya. Life raft. Ini kapal balon kan prep. Ini nggak bisa kepleset-pleset dikit. Waduh, ular laut tuh. Udah gila. Di sini banyak juga sarden ya. Oke, udah langsung saja percepat ke sana, boy. Alright, sudah sampai di sini ya, kambing, pulau kambing ya. Ini aduh, ini pulau kambingnya yang namanya ya. Oke, langsung saja udah sampai di sini. Dah, langsung turun, dah letakin nih, tarik dulu lah. Tarik, langsung gaskan. Dah, nih letakin di sini ya. Oke. Wah, dapat plank bagus sekali, dapat batu. Batu juga by the way ini harus gua ambil dah pokoknya. Soalnya batu ini enggak ada nge-spawn lagi, Bos. Aduh, mana lagi kepiting. Waduh, nih gua harus bikin spear juga nih. Harus bikin spear dah buat nombak yang namanya ular tadi ya. Oke, ambilin aja. Di sini ada resource apa lagi? Oke, hati-hati apabila ada suara ular langsung saja lari dulu. Ini kampret ini, setahu-tahu nyeruduk nanti, bahaya banget ini. Apalagi yang bisa didapatkan di sini, mari kita explore lagi. Astaga, apa itu? Oh, nampaknya kepiting ya. Ya udahlah ya, kepiting doang. Udah, oke. Langsung saja ambilin. Waduh, emang ya. Kalau pulau kayak gini nih banyak banget isinya. Waduh, ini lagi nih spear langsung. Banyak banget di sini plank. Udah gila. Banyak banget plank. Oke, ini juga nih. Ini nanti bisa bikin bikin tanaman kayak wadah tanaman kayak gitu ya. Oke, dan ini kayaknya waduh, udah lumayan full ini.
Oke, bikin lagi sepir. Oke, di sini juga banyak banget ini yang fibros-fibros kayak gini nih. Waduh, bisa diambil nih kan. Fibros ini yang sangat penting. Memang sangat, aduh, nggak cukup lagi. Cuman ini doang yang bisa dibawa. Mana nih ular kemarin? Mana ini? Hey, ular ya? Mana kau ya? Ini tak tampak lagi pas gua udah punya sepir kayak gini. Udah gila. Gua udah punya sepir nih. Mana kau, ha? Gua udah punya sepir, nggak berani nampak. Aduh, ini gua juga takut ini. Mana, mana, mana. Ah, juga sudah ada, udah. Ini ambil, ambil terus. Dan ini gua penasaran banget nih, batu ini bisa dinaikin apa enggak nih. Panjat tebing jadinya nih ya. Oke, cari lagi energy to cooldown. Waduh, oke, ada ini lagi. Langsung saja ambil. Cooldown itu berarti ini kepanasan dia ya. Yaudah tak. Ini dia. Ura ya. Oke. Oke dah, ini tinggal dulu ya. Bentar. Oke, di sini kau ya. Aduh, enggak kena, udah gila. Memang. Sini kau ya. Aduh, enggak kena. Lari dia ya. Gua udah punya tombak, lari kau ya. Ya udahlah, gua buang-buang waktu doang buat ngeburu itu ya. Aduh, mana tadi nih spirnya salah satunya. Oke, ya udah, gua bakal berfokus saja mencari resource yang ada di sini daripada, wah, ini dia yuka. Langsung saja potong yuka. Aduh, jangan bilang enggak cukup nih, jangan bilang enggak cukup. Karena gua memang sangat memerlukan ini nih. Mana lagi? Oke, udah, mana lagi? Ini pohon apa sih? Small fine tree. Oke, ini sama nih, kalau dipotong keluarnya ya sama juga kayak stick doang ya. Jadi gua bakal motong-motong yuka-yuka ini aja ya. Jadi kita biar bisa ngambil fibros-fibros ini, dan gua juga lupa buat bawa air. Ini udah gila, kehausan dia. Yaudah deh. Kehausan itu masih bisa diatasi ya. Dan di sini ada batu ini juga. Gua masih belum punya buat ngancurin batu itu. Itu apa namanya ya? Kayak pickaxe. Nah ya, pickaxe itu namanya ya. Jadi gua ini mana lagi ya? Mana yuka lagi? Yukanya sini cuman ada 2. Oke, ini jam berapa udah? Jam 3:30 sore kayaknya, sudah mulai malam, udah mulai sore maksudnya. Di sini masih bisa diambil ini, apalagi ya? Oke. Saya mendengar suara ular. Saya pun langsung merinding. Ini di mana ya tempat naiknya ya? Waduh, penasaran banget nih gua nih. Di mana buat lewat naik ini? Yuka nggak ada lagi yuka. Oke. Dan harinya udah mulai gelap. Udah nggak cukup lagi. Aduh, apa yang ditinggal? Udah gila. Yaudah. Langsung saja gua bakal balik. Tadi gua dari mana ya? Gua bakal balik, nanti balik lagi ke sini buat ngambil, buat ngecek-ngecek kapal ini. Yang penting udah terpenuhi apa yang gua cari tadi, yaitu adalah ini 24 virus leaf. Mantep banget 24 ya, lumayan. Itu namun itu kayaknya 24 masih belum cukup buat apa-apa deh kayaknya, soalnya banyak banget. Membuat lesing saja perlu 4 ya. Oke, dah langsung balik. Oke, udah sampai di sini, langsung saja ditarik ya kan, karena udah keburu malam kayak gini. Udah nih, ambil. Oke, udah diambil tadi. Oke, mantap jiwa, langsung saja di sini berangkat. Langsung kayaknya gua perlu banget nih yang namanya air ya, soalnya dari pulau sana tadi memang sudah kehausan, mulai kehausan. Dan alhamdulillahnya tadi nggak kegigit oleh ular. Kampret banget ular di sana, sangat liar banget. Mana nih? Oke, langsung saja minum. Langsung seruput kan, langsung saja tidur ya. Langsung, soalnya ini udah jam berapa? Jam 8. Ya udah, bangunnya pagi banget nih nanti. Oke, langsung saja gasken. Oke, dia selamat pagi. Langsung saja ginjal. Di sini makan dulu kok. Oh, ya udah, sini dah. Nah, tempat baru buat kayu. Dan juga dapat kain lagi nih. Waduh, jadi tukang jahit lama-lama nih, udah gila. Karena ini tempat seng ya. Ini gua bilang seng aja deh ya, soalnya mirip banget itu. Iya, emang seng bekas gitu. Seng yang udah karatan. Dan ternyata ya, guys, gua baru tahu nih, ternyata ini map ini bisa download loh. Mapnya ini, pulaunya ini bisa di-download. Jadi itu mapnya bikinan oleh orang lain. Nanti episode selanjutnya
kayaknya gue bakal bikin bakal download dari map orang lain yang lebih luas gitu ya, biar resource-nya juga lebih banyak. Oke, sambil menunggu dagingnya matang, kita bakal lihat dulu tanaman gue. Tanaman yuka gue udah mulai gede lagi nih ya. Ini harus disiram ini emang. Aduh, dan di sini nih gue udah bersihin tadi, udah gue bersihin ya. Ini soalnya udah mati kemarin. Oke, dan langsung saja ini kayaknya gue hancurin aja deh ya. Enggak, soalnya nggak fungsi juga gitu loh. Gue mau bikin yang dari seng saja. Oke, kita ambil dulu ini. Kayaknya gue hancurin ini bisa gue dapetin lesingnya nih. Gue mau ambil pelajaran apabila ini dihancurin kan. Apakah bahan-bahan yang diperlukan buat bikin ini akan lebih utuh? Oh, enggak. Kalau dihancurin dia emang hilang. Kecuali kemarin, wah emang hilang ya. Gue kira, oke, berarti pelajaran ya. Itu cuman pelajaran biar nanti gue kalau mau gue pindah, ya kan ini gak bisa dihancur-hancurin. Berarti emang harus dibawa gitu loh. Oke, udah bikin lesing 5 biji nih. Lesing 5 biji buat apa ya gue? Oke, udah, yaudah. Oke, menyesal gue ya terlalu banyak bikin. Mau bikin apa tadi ya gue? Mana dia? Nah, ini bikin ini, perlu ini. Oke, ini dari pohon ya. Oke, ini lagi. Aduh, ini memang harus. Oke, ini ternyata diletakin di tempat yang dekat aja udah bisa bikin ternyata. Oke, dah. Oke, ini udah bisa. Oke, mantap jiwa. Langsung saja bikin di dekat sini. Oke, mantap sekali. Dan oke, langsung saja diletakin ini biar makin cepet. Makin cepet. Waduh, kurang kayaknya ya. Oke, dah. Langsung saja tebang lagi. Tebang lagi pohonnya. Udah. Dah. Langsung saja tebang. Oke, untuk meningkatkan level gua lagi biar bisa bikin tanaman yang dari seng tadi ya. Buat pot tanaman dari seng kita bikin aja lagi ya. Gini kita ini kayaknya gua harus bikin tempat yang namanya loom dan yang bikin yang tadi ya sebelumnya tadi bikin ladder tadi ya. Oke, nah ini gua cari dulu mana tadi ya.